Sakit natundik dengan nganak? Sakit. Sakit natundik? Sakit. Menuh kedoman nganak? Sakit-sakit sama? Nah. Sakit-sakit sama. Monita mama bapak sekedik. Andai tak tutundang maulid. Baka copo, pasang kelambi, pasang londo. Nyonjut di imam di misalnya di dalam. Namun dengan Nina, dendek nak tundang mulut. Sekedar nak lampak muka dia kocok sangkok doang. Macam mentah dan julu dengan Nina. Apalagi nak lalu bergawi. Lalu nyongkol, lalu berroah. Subhanallah, jangka setengah jaman kau lihat mata yang setoi. Eh? Ndek man berjilbab, ndek man anak jilbab, ndek man malik kelambi, ndek man malik soptek, ndek macam marah. Macam marah. Dengan Nina, loe antau. Yu ni dengan jahiliah lah ibu. Yang pundin tebing hirup dengan Nina, nyembih antau dengan Nina. Lain itu mama bapak. Mun itu mama, bimbi tot tinduk. Mbimbi tom lapah, mbimbi tom ngandut. Timak je leleah, leleah masjid tom begelak, darak unin dengan. Timak je berugak sedin rorong tom ngandut, tenduk di narak unin dengan bapak. Kembing di nini betian betis. Lamun dengan Nina harus tempat yang aman, tertutup, di dalam terlawak terkunci ang lawang. Niki yang dikanggok si dengan jahiliah lain. Lah mulai zaman Nabi Musa dengan mama di kanggu hirup bapak. Kemudian di kanggu hirup dengan mama. Fir'aun aku di jadi Tuhan. Beripi Fir'aun. Selapuk lain ketua nangipin si Fir'aun. Pada doang kan terjawab. Lemak yang lahir. Sopok dengan mama. Lek keturunan kaum Bani Israel. Dia min belik lemak. Muya ya jadi mati. Ya ampun takut Fir'aun pihak undang-undang woro-woro tito pengumuman-pengumuman setiap rakyat dengan Nina sabetian ngidam harus terjaga sesekek tentara beglusuh tentara Fir'aun bilang bubuk boyak dengan Nina sanyikan betian ngidam di minarak terdait terjaga jangkan anak. Demin nganak, aik, tetelek, mama langsung tergecek kebengan. Ini ganggu hirup. Envision kepala, envision camat, bih, tematik, terpihak jadi lawan. Kurang lebih telung dah setahun. Dinarak dengan Nina, nganak, mama. Nina kenjal. Merbatu kumbung keluit dengan Nina lain. Dia bergelanyar dengan Nina ibu. Namu inaan si Nabi Musa betian. Elek baru ngidam din bani sogul. Elek dalam bali. Ngerap tu dalam bali. Nenting lawang. Jangka nganak. Makan-makan berbija. Muk mama. Gamak tati. Lama minyak tertahun. Si tentara Fir'aun dan Nijak. Yang tematik. Dait kata elem tematik di julun matang arahan aku yang pilih lihim tapi naang peti tengah malam di menjari peti tetamak Nabi Musa di dalam peti babayak baru lahir ibu mun tepilih lihili kokoh Nil sungai Nil kebetulan kerajaan istana Fir'aun elik sedin kokoh Nil seninan Fir'aun arah siti Asiyah bilang lemak berkepuk tulis kokoh Nil tertiring si petang dasa dayang-dayang nyeke sebekepuk mandi liwat peti terjauh ilih tertelek-telek peti petaikak ya unin siti Asiyah terjauh kae terbuka-buka mebebeak baru lahir cemus langsung Nabi Musa ujuk siti Asiyah ok ha
Siti Asiyah memandang Nabi Musa, pandang bertemu pandang, senyum dibalas senyum. Akhirnya Nabi Musa telek Siti Asiyah, Siti Asiyah telek Nabi Musa. Akhirnya Siti Asiyah jatuh cinta. Nabi bahasa Siti Asiyah ibu meni ketawak jari dengan Nina. Dia kuah telek babayak baru lahir tahu cemusmu langsung kangen kalah-kalahana kakak. Ni jak malaikat terpentuna kini dalam surga si nenek menulik burung mandi. Menjauh nolik, demi datang balik, terperiksa si Fir'aun, mama. Wah, iya, wah, ya mati ke nilai maknunin Fir'aun. Yang tematik Nabi Musa dalam keadaan bebaan beak, ibu. Nabi unin Siti Asiyah. Dait nama mati bebaak seni, arahan aku mati. Saya ingat ni je kalah-kalahana ke kentak kangen. Akhir kalah Fir'aun. Terpelihara Nabi Musa di keluarganya Fir'aun. Demin belik Nabi Musa mu iya kacin perang Fir'aun. Oh ni jan ditahun kena ditahun adat. Demin belik bertakan bani lawan nak terpalik si Fir'aun tiring si dua lasyu tentara. Pelai Nabi Musa timuk tantih abad tantih. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah tolong kaji kanan musuh, kiri musuh, muri musuh, dulu air segara, bila kau pelai ya Allah, idrib bi asoka manik Allah. Empuk air laut di situ tunjang musuh. Demi nempuk, belah jari dua lewat jalan tol jari. Ialangan pelai Nabi Musa. Demi datang sedih, Fir'aun masih di tengah. Empuk karin sekali manik Allah. Demi nempuk, terjepit langsung Fir'aun mati dengan 12,000 tentara. Diangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul. Terpentulang hukum nikah sekek dengan mama kanggon terbelui senine siu. Nah, kedeman tadi jan. Yang penting kuat beloloh bilang malam. Sekek mama kanggon terbelui senine siu. Kembeen bahasa ibu denarak dengan mama. Temati sipir Fir'aun. Lamun zaman Fir'aun dengan mama di kanggu hirup. Zaman jahiliyah dengan nina di kanggu hirup. Di tebing hirup dengan nina lah ibu. Okey. Apa sebab? Bahasa Syekh Imam Jalaluddin Al-Ayubi. Ampun teparan zaman jahiliyah. Okey. Salah satunya penyebab dengan nina di tebing hirup. Apa alasan dengan nina nen tahu lalu terbekik perang. Idaman perang dengan lain ibu. Berembin tamak milu-milu dengan nina lalu perang tu nota kero-tero tai penek ena. Arat mati enu ni. Sayyidina Umar bapa sendik man tamu ojok Islam dua bije mun tumput tiru-piru. Supo waktu nyukun betian belik. Istrinya Sayyidina Umar dalam keadaan hamil tua karena bija mun belin lalu perang mantuk-mantuk kan sa perang mak sebini nya kan belengah berembi anak kan tie membelengah nina kakak naik terdemak bebeak niki bapa si Sayyidina Umar tepinang longkang langsung tertumput hirup-hirup dua bija. Okay? Apa sebab dengan nina din tahu lalu perang dengan nina luik-luik anjembih kakenan memelak dengan nina huni arat mati ini. Ketelu dengan nina sembih-sembihang pakaian macam maran pakaian dengan nina. Monita mama bapak sekedik andai tak tutundang maulid baka copong, pasang kelambi, pasang londong nyonjot di mam di misalnya di dalam. Namun dengan nina dendek nak tundang mulut sekedar nak lampak muka daya kocok sangkok doang macam mentah dan julu dengan nina apalagi nak lalu bergawi
lalu nyongkol, lalu berowah. Subhanallah, jangan ke setengah jaman kau lihat mata saya setoi. Ndek man berjilbab, ndek man anak jilbab, ndek man malik kelambi, ndek man malik soptek, ndek macam marah. Macam marah. Dengan nina, loe antau. Yu ni dengan jahiliah lah ibu. Yang pundin tebing irup dengan nina, nyembih antau dengan nina. Lain itu mama bapak. Mun itu mama, bimbi tot tindu. Mbimbi tom lapah, mbimbi tom ngandut. Timak je leleah, leleah masjid tom begelak, darak unin dengan. Timak je berugak sedin rorong tom ngandut, tenduk di narak unin dengan apa? Kembing di nini betian betis. Lamun dengan nina harus tempat yang aman, tertutup, di dalam terlawak terkunci ang lawang. Niki yang dikangguk si dengan jahiliah lain. Sehingga budak saran Abu Jahal. Abu Jahal iki mami sai Nabi Muhammad. Tetapi itu satu-satunya musuh bebuyutan Rasulullah adalah Abu Jahal. Nggih. Demen tabara Abu Jahal, Abu Jahal. Siti Aminah nganak. Berembianak. Ini Abu Jahal. Oh ya mama, mau cemus Abu Jahal sekali. Kenapa? Tidak aib keluarga. Saya ingat lamun dengan nina lah ibu. Lamun nak nganak kan ke? Waya ni nak nganak. Demi ni nak berbuka dua telu. Tersuruh sogul. Ipar, mentawa, anak, inak, amak. Dinarak kanggu tu dalam Bali. Khusus semama doang jadi tunggu ni ibu. Lamun dengan nina jahiliah lah ya nganak. Dia menarak ru tanda-tanda nak nganak berbuka telu empat. Ibu. Ya. Pira berbuka lamun nganak. Pira. Siwak. No, bapak, dengar niki bapak. Siwak berbuka lawang juluk dengan nina. Ampun nini sogol bebeak seno. Anu sekat solid dengan nina nganak bapak. Nggih, selak erup daid mati to dengan ini dengan anak. Sakit na tondek dengan anak? Sakit na tondek? Sakit. Mun ke depan dengan anak? Sakit-sakit sama? Nah. Sakit-sakit sama. Demen wayun yak nganak, terjauh, terdindin, tuh murin Bali di terjauh. Tepi nang longkang ibu. Desuruh nyengkeh tole longkang senu. Demin sogol ae 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 tetele jenis kelamin. Lamun nina langsung sogol mekenyatan semamun senu. Telingah mata kiri kanan lau narak dengan lain nenaon senina nganak nina ia pun pecat-pecat tumput tenu. Sepak tumput tenu. Tak tertahun si dengan laun senina dengan anak nina lagu lamun mama sobul bapak mun saul terus the cleaning ilik julun Kaabah senina anak mama senina anak mama adin tertahun si dengan luik bangga keluarga kalau diketahui oleh orang lain istrinya itu melahirkan anak laki-laki. Nah ya ampun Abu Jahal demin tebarak isi budak andai Abu Jahal Aminah nganak berembianak mama mucemus Siti Aminah niki saya ibu saya niki Siti Aminah bunda Rasulullah inak Rasulullah Abdullah ni kan bersemeton kan ce Abu Jahal jadi ni kan berkembik Siti Aminah kan ce Abu Jahal ipar Abu Jahal ipar nganak berembianakan mama orang tak jadi anak yatim Rasulullah ni ke ibu
Saya ingat baru 3 bulan tergandung, wan tak ninggal mami naran Abdul Abdullah. Berbianak mama cemus Abu Jahal. Arak sekali cemus Abu Jahal, Bapak. Setelah itu menjadi musuh terbesarnya Rasulullah Abu Jahal. Lagu gara-gara sawah mau cemus sara sekali. Nggih. Yarfa illahu azabal qabri, tak angkat siksen kubur Abu Jahal setiap jelus Senin. Karena jelus Senin tahun lahir Rasulullah. Setiap jelus Senin diangkat sisa kuburnya Abu Jahal. Kenapa? Wan mau cemus menerima kedatangan kehadiran Rasulullah. Mau apa lagi pelunggung tiang, Bapak Ibu? Bilang tahun tarang Maulid. Bilang jelo, bilang waktu, sebut Nabi Muhammad, wajib manik Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Selapuk umat yang tak masuk dalam surga kecuali dengan sandi mili. Bermi tempat paksa dengan dimili manik Rasul. Nggih? Kenapa ampun wah pelunggung tiang wah terjamin si Nabi Muhammad yang tak masuk dalam surga? Pertama, Bapak Ibu, pelinggim tiang paling luwi entar sebut Nabi Muhammad. Mbita sebutkan setiap berwudu, bila kali berwudu sejelu Bapak? Paling hendek 5 nggih. Setiap selesai berwudu berdoa. Apa ni doa tinggal sewudu Ibu? Doa sesudah wudu Nabi unin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutsebut Nabi Muhammad di mitiak sembahyang sendit man takbir kamat tetap Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, mutsebut Nabi Muhammad. Setiap mau 2 rakaat, mutsebut Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abdu, aku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mutsebut Nabi Muhammad. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, berdoa alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mutsebut Nabi Muhammad dia minta bubar. Allahumma salli ala Muhammad. Mutsebut malik Nabi Muhammad, wajib malik Rasulullah. Umat kaku senuh yang mau sapaat ilik kaku. Untuk itu Bapak Ibu yang tiang muliakan dan tiang hormati, dari elek entah sangaraang maulid Nabi niki, ia tanda, ia bukti entah tiak bekangan ujuk Rasulullah. Saya enggak lamut kangen Nabi Muhammad Ibu, jaminannya surga. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Sai-sai demen li uni entan carin aku, berarti dengan senuhnya cinta ile aku. Sai-sai cinta ile aku kan cinta barang lemak di dalam surga. Alhamdulillah. Yang kembi pelunggung tiang niki Bapak Ibu terjamin. Rasulullah jamin pelunggum tiang yang tak muncul dalam surga. Sengak ini awak pelunggum tiang niki arah-arah Nabi Muhammad. Okay? Nabi Adam lah. Ya sara sebab pentampunan dosa si Allah Ta'ala. Sengak nyeleket cahaya Nabi Muhammad ini semangat. Nabi Ibrahim, ya sara sebab penteselamatan tetunuk si Raja Namrud. Pira ratus kayu tetunuk Bapak. Nabi Ibrahim tasawut wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahi lalil azim. Cahaya Nabi Muhammad tersuduk liraga Nabi Ibrahim tetunuk siapi nin kotu. Nabi Musa
terpalik si Fir'aun, 12,000 tentara palik terselamatan kembi gara-gara tersuduk cahaya Nabi Muhammad. Nabi Suhaib terpalik isi umat terjauhang penggali sinat terjauh-jauh arah terjauhang batik berang sinat tertepuk syarat sebab penyelekit cahaya Nabi Muhammad raga Nabi Suhaib diselamatkan oleh Allah terpentunan hujan batu si nenek pelinggim tiang umat Nabi Muhammad bapak ibu akan diselamatkan dari nerakanya Allah kembi sengak nyelekir arah-arah Nabi Muhammad dili awak pelunggum tiang mara atur tiang sabaru keluhi arah Nabi Muhammad satak seke pira ibu salah satu kalau lihat di atas langit yang terkenal Ahmad kalau di dunia yang terkenal Muhammad mbi arang Nabi Muhammad saya nyeleket ini awak pelunggung tiang nyeleket saya sembahyang Allahu Akbar niki nganjang pelunggung tiang ibu nge ya hakikat huruf alif sehingga pengertian dengan sembahyang niki arah lima bila sembahyang menurut arti bahasa as-salatu lugotan wahiyad du'a solat menurut arti bahasa doa. Nah yang pun dengan Muhammadiyah di berdoa mungkin di berdoa malik uang sembahyang uang berdoa dengan sembahyang ini kedua as-salatu syar'an sembahyang menurut arti syariat apa itu? Satu pekerjaan yang diawali oleh takbiratul ihram diakhiri oleh salam ya samud pelajari dalam rukun sembahyang pilih rukun sembahyang niki ada lima ayo kena lima pilih 15 13 oh pandik tu peraya masih telolas rukun sembahyang telolas pertama niat kedua nganjang ketelu takbir keempat baca petih kelima rukuk keenam iktidal kepitu sujud kebalut duduk antara dua sujud dan ketelolas ia mut pelajari dalam ilmu syarih ketelu sembahyang menurut arti tarekat Nabi sembahyang murati tarekat la yasihu solatahu qobla ya Allahu ta'ala ndek mansah sembahyang lamut ndek mantelek nenek no ndek mansah sembahyang lamut ndek mantau telek ne penang muah niki bu nggih berbeda ta telek nenek Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala tetapi bisa dilihat dengan mata hati nah yang pun perlu besok perlu kerisak perlu ecas perlu oat saran hati melalui jalan tarekoah torekoh torek itu artinya jalan koah menuju Allah jalan kita menuju Allah ia buat pelajari dalam ilmu tarekat sak keempat sembahyang menurut arti hakikat apa hakikat sembahyang bapak Allahu Akbar hakikat huruf alif nganjang niki huruf A enggak entah tahu tepi ya alif nganjang menteperba iya jari engkah jadi A alif niki hakikat huruf A Allahu Akbar ruku hakikat huruf H nggih sujud niki hakikat huruf mim niki sesujud bapak niki hakikat huruf am mim niki enggak entan tahu tepi ya ulu lek bawah nggih din tahu tepi ya mim ulu lek atas begitu juga pelunggum tiang bapak ndek pada kanca babi basung ndek pada kanca sampi jaran kembik ulu manusia paling atas tentu kuduk si nenek lamun sampi jaran ia pada tak ulu dari tianan ia rata ulu dari tianan lamun manusia paling tinggang tahun tentu kuduk ulu di sini wibawanya manusia berembe-rembe ke kakerapan bebaturan bapak ndek demen tertegelulun tak arak yang milih tegak lulus bapak dia milih kecuali tukang gunting
Ah, tukang gunting jabani tagalulun tu. Ah. Tempat yang paling tinggi waktu kita sujud motolun paling bawah niki hakikat huruf mim. Duduk antara dua sujud ini hakikat huruf dal. Dal niki enggak antara tu tepi ya tukul. Mun terpenganjang angke pituk jariin. Terperbak angke baluk jariin. Apa kena ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa ikmal li akhiratika ka annaka tamutu goda. Gawe untuk dunia seakan-akan yang mirup sengone-ngone, gawe untuk akhirat seakan-akan yang mati lemaru. Ia jadi adil sejajar irup li dunia kata akhir dendek dunia doang dan kelupat ngaji sembahyang. Begitu juga dendek ngaji doang. Mungkin ngaji supaya jadi lagu kok penintian nanti. Lim tahu sampai yang pengajian, harus satu-satu. Ada yang beli balung ceramah. Nah, ye kena baru ni ke bapak ibu. Nganjang huruf alif, ruku huruf ha, sujud huruf mim, duduk antara dua sujud huruf dal. Alif, ha, mim, dal, Ahmad. Ya ampun ya taharama. Nabi mana Allah wa innal jannatu muharramatun ala jami'il khalqi. Surga ya haramang ya tekintur si selapuk panjang. Lamun di mantamu Muhammad di selapuk umat Muhammad ya paling dulu nak kanggu tamu dalam surga. Kembin bapak ibu pertama aran Nabi Muhammad mudbaitili awak lu ubtang Ahmad. Ahmad. Ada pira huruf ini ibu? Pira? Ahmad. Pira huruf ini? Empat. Alif, ha, mim, dal. Muhammad pira huruf ini? Pira huruf Muhammad? Ini. Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Pira? Muhammad empat, Ahmad empat. Nggih? Ia ampun lahir Nabi Muhammad tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal. Apa kena Rabi empat? Awal mulia, empat yang mulia. Nggih? 12 terbagi telu pira? 4. 4 kali telu? 12. Apa kena 4 sak pertama, 4 sak kedua, 4 sak ketelu? Muhammad 4 huruf. Ahmad 4 huruf bapak. Sai-sai. Tahun kena Ahmad. Sai-sai tahun arti Muhammad. Jaminannya dari Allah lebaun dunia yang tekican senang iruh pensi nenek dalam kubur yang selamat lebih-lebih lemah ini akhirat lamut tahun arti Muhammad dait Ahmad. Okay? Nah mbekenan Ahmad dait Muhammad bapak ibu saya nggak maratur tiang sabaru nggih wah tutut niki juk senggigi mungkin sekedar niki yang dapat yang sampaikan insyaallah.